Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Hakim dari QB Store. Kali ini saya akan bikin video tentang tutorial install game lain di Tencent Gaming Buddy. Oke, kita buka dulu gamenya, softwarenya. Nah, terus langkah kedua kita klik play. Tunggu sampai masuk di PUBG. Karena kan dia defaultnya kan cuma ada game PUBG aja. Jadi kita gimana caranya mau tambahkan game lain gitu. Oke, kita simak dulu videonya, nanti saya bikin tutorialnya. Oke, kita tunggu dulu sampai masuk. Nah, untuk yang udah terlanjur login bisa di logout dulu. Nah, lalu kita tekan, terserah mau gue Twitter Facebook. Kalau saya lebih gampangnya tekan Facebook. Nah, lalu buat akun. Nanti kan kita diarahkan ke browser. Nah, kita isi website-website yang tempat kita download APK. Contohnya APK Pure ya. Lift this pack. Oke, lalu kita tekan di sini. Nah, kita tekan pencarian game yang mau kita download. Misalkan AOV. Nah. Oke, lalu kita tekan unduh APK. Starting download. Nah, kita tunggu dulu proses downloadnya sampai selesai ya. Untuk kecepatan download ini tergantung dari jaringan internet kalian masing-masing ya guys. Bentar lagi kelar. Nah, oke, ini downloadnya udah selesai, kita tekan klik. Oke, lalu scroll ke bawah, lalu install. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, selesai. Langsung tekan open. Nah, udah masuk AOV. Dan untuk misalkan mau download yang game yang lain, itu bisa juga. Caranya seperti tadi, tinggal cari aja di pencariannya nama game yang ingin kamu download. Misalnya kayak Mobile Legend atau COC, Clash Royale. Ya, terserah sesuai selera kalian. Langsung wish login lah.
Sahabat kemampuanmu sebelum memasuki pertarungan. Bersiaplah untuk bertarung. Inilah pengaturan kontrol awal. Nah, ini untuk biar bisa pakai ASWD, tekan ini dulu, lalu klik set steering wheel-nya, kita tarik ke sini. Habis itu save. Nanti untuk mapping yang selebihnya sih terserah kalian ya, mau disetting lagi atau sesuai selera lah. Karena ini kan cuma sekedar contoh aja. Nah, jadi biar bisa jalan pakai ASWD. Full screen, tekan F11. Kamu bisa membeli item untuk memperkuat hero-mu. Kamu juga bisa membeli item sesuai dapatkan krim musuh dengan attack normal. Sekarang, pelajari pelatihan dapat memberi damage area. Kamu sudah naik level, first of death dapat menyesal musuh. Terus beli item untuk memperkuat hero-mu. Saat naik level, kamu bisa mengupgrade skill. Kita diserang. Kamu sudah naik ke level 4. Bulletstorm memiliki jangkauan yang luas. Ada manusia biasa yang berani menantangmu. Akan kubiarkan Bulletstorm jatuh ke tanganmu. Kau belum pantas menjadi lawanku. Gunakan talon Riston untuk memulihkan diri. Hati-hati, efek Restore akan hilang saat kamu terkena damage. Power musuh akan melindungi markasnya. Raih kemenangan dengan menghancurkan markas musuh. Jangan menyerang power seorang diri. Oke, kita ikutin. Crit kita sedang menyerang musuh. Crit dapat digunakan untuk melindungi diri dari serangan power. Hancurkan markas musuh. You have defeated an enemy.